Kita kenal sama NASA ya sekitar 1 bulan setelah tanam tomat. Jadi kita pakai NASA pertamanya nyemprot. Siap itu 1 minggu setelah itu kita pakai NASA sama Hormonik. Jadi NASA-nya kita isi pertama itu 3 tutup, Hormoniknya 1 tutup. Nah setelah itu udah ada 3 kali penyemprotan, kita isikan NASA 5 tutup, POC NASA-nya, Hormoniknya 1 tutup. Berarti interval penyemprotnya tetap 1 minggu sekali. Kalau itu tergantung cuaca, Pak. Tergantung cuaca. Ya kalau cuacanya panas, jadi kita intervalnya 1 minggu 1 kali. Kalau cuacanya hujan, itu intervalnya 4 hari 1 kali. Ya. Atau ada produk lain yang Bapak gunakan untuk mengantisipasi misalnya apabila hari hujan? Iya itu kita pakai lem, ya. Jenis lem dari NASA yaitu Aero, perekat Aero. Yaitu kita isi 1/2 tutup dalam 1 tangki atau 1 cap. Terkepnya setengah tutup air. Okay. Itu untuk penyemprotan. Ya. Dan juga untuk pengecoran kita pakai power nutrisi. Ini power nutrisi sama glio. Ya. Ya. Setelah terjadi pengocoran itu yang paling nampak secara fisik apa Mas Sandi? Buahnya ini sangat cepat besarnya dan pertumbuhan bunganya itu cepat lagi. Ya. Peningkatan bunganya nanti. Buahnya ini bisa mencapai 15, 12, dan 9. Paling dikitnya 8. Kemudian daunnya ini tebal, uratnya itu nampak, kelihatan sekali kan. Kemudian kesuburan juga bagus, ketahanan daunnya juga bagus. Sebelumnya bagaimana Pak? Sebelum menggunakan produk ini? Itu kita juga tanam tomat nih Mas 1 kali. Kita pisahkan yang nggak pakai NASA itu juga ada, nanti kita tengok kan hasilnya yang seumur dengan ini sama tanamnya dengan tomat yang ini kira-kira segini tingginya. Pupuk organik cair dari NASA yaitu perbedaannya ini di segi pertumbuhannya kerdil, batangnya juga kecil, buahnya juga dikit dibandingkan dengan kita pakai produk NASA yaitu yang lainnya. Itu memang ini sengaja kita pisahkan, ini anggaran 10 petak enggak kita kasih dari NASA ya, itu hasilnya juga jauh sekali, beda sekali di segi buah, di segi daunnya juga beda. Yang pertama sekali saya himbaukan pada masyarakat Kayu Aro, pada umumnya pada masyarakat Indonesia, supaya dapat mencoba atau memakai produk Nusantara. Pasti bapak-bapak atau saudara-saudara akan mendapat hasil dan menikmati hasil dari produk NASA itu yang lebih baik. Dan juga nanti bapak ngerti tentang gimana perbedaannya dari NASA, produk NASA organik ini dengan produk yang lain. Jadi bapak bisa menilai dan apa keuntungannya sendiri buat bapak sendiri. Dan itu yang dapat saya sampaikan untuk bapak-bapak dan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia.